jam 11 dulu kulo langsung teng lokasi mriki. Nggih. Dugi enjang. Nggih. Kaleres wonten tamu saking Jakarta. Sinten? Mboten ngertos dalane kulo dugekaken mriki. Nggih. Terus sing saking Solo. Hmm. Dugi sepriki kulo dereng tinem, Pak. Dereng tinem. Nggih. Saking bunga-bungae. Bunga Jokowi badhe rawuh. Ngelong wilayah mriki. Ketok ngantuk ini iki. Pancen kula ngantuk. Perintah yang oleh Bapak Presiden, seluruh jajaran termasuk bersama-sama masyarakat, mari kita lakukan penanaman sampai dengan 600 ribu hektar sampai dengan di 2024. Jadi saya kira kuncinya adalah pemulihan lingkungan mengiringi pembangunan nasional kita. Mangrove itu manfaatnya satu untuk pencegahan ombak, terus abrasi, tempat pemijahan ikan, penyerap logam berat menjadi oksigen, dan menetralisir air. Jadi target kita 33.000 hektar sampai akhir tahun. Terus tahun depan untuk 30, nah itu yang kebanyakan. Saya nggak suka apa terlalu gedagiah disebar itu. Konsentrasikan ketiga toh. Tahun ini kita konsentrasi di mana? Tiga provinsi. Terus kita rampungin, rampung, pindah lagi ke tiga atau empat provinsi. Rampung, ngontrolnya sulit kalau kita disebar apa seperti itu. Kalau saya, cara kerja saya biasanya gitu. Fokus, fokus, rampungin, pindah. Kegiatan kami yakni adalah upaya untuk menyelamatkan telur penyu dari perburuan masyarakat yang tadinya hendak dijual, hendak dikonsumsi, ataupun diperjualbelikan di pasar. Itu kita selamatkan telurnya untuk kita tetaskan. Supaya apa? Supaya penyu tetap lestari. Kita ingin menciptakan ekosistem laut yang sehat serta menjaga keseimbangan lingkungan di pesisir pantai dan pesisir laut kita.